Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya coba akan lanjutkan lagi pembahasan tentang game di Abyss Walker. Jadi buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kali ini saya akan coba sedikit pembahasannya tentang chart, terus levelnya, terus mounts, perubahan mountsnya nanti, atau kuda tunggangan atau pet. Nanti saya akan coba membahasnya sedikit. Jadi buat teman-teman silakan tonton ini sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang suka dengan channel ini. Oke, sekarang kita coba perlihatkan. Ini adalah sellnya, karena tadi saya udah coba fostering terus upgrade pertambahannya. Itu HP-nya itu 927, dev-nya 15, seal HP-nya itu 1854. Oke, dan untuk kemarin web-nya, ini weapon-nya seperti ini. Saya udah kemarin udah sedikit bahas, terus ada wings-nya juga ini. Ini dia udah terbuka di level 20. Terus paste-nya ini udah saya bahas sedikit. Terus back, nah seperti ini. Kemarin juga saya udah bahas sedikit. Sekarang saya char-nya seperti ini. Oke, level saya 210. Sekarang saya perlihatkan di sini ada kostumnya seperti apa. Saya perlihatkan dulu ya. Oke, ini senjata saya, weapon. Untuk kostumnya di sini ada beberapa kostum frame-nya. Ini adalah weapon-nya. Weapon-nya seperti ini. Ini yang normal. Oke, saya perlihatkan ya, ini yang normal ya. Saya belum dapatkan sama sekali. Ini yang normalnya seperti ini, belakangnya seperti ini, coba lihat teman. Oke, terus ini yang normal, terus yang satu lagi Imperial Uniform. Ini weaponnya, pedang saya, perubahannya seperti ini. Nanti bisa diaktifkan kalau kita udah mendapatkannya ya. Terus yang ini Scarletnya, wah ini yang merah nih. Nanti ada perubahannya, ada cahaya juga ada. Terus Victory Out, ini adalah weaponnya. Wow, ini gold. Terus Demon Blade, wow ini ada auranya, ada merahnya, ada ungunya juga ada. Oke. Saya belum mendapatkan satupun, jadi weaponnya adalah pedang seperti biasa tadi. Terus untuk soal baju, ini saya bahas lagi ya. Oke, ini adalah kostumnya. Terus ini yang white gold-nya, yang imperial uniform-nya seperti ini. Terus Scarlet ya, yang tadi kalau kita dapatkan pedang Scarletnya, ini cocok banget ini. Dia juga Scarlet juga, Scarlet. Terus sama ini Admiration. Wow. Ini kalau untuk pedangnya nanti bagusnya yang ini ya. Wah, ini. Ini baru cocok ini untuk kostumnya ya. Terus yang ini, nah ini pasnya weaponnya yang ini. Mana tadi ada yang biru. Nah ini pas nih, dengan sesuai dengan warnanya ya, Imperial Uniform. Oke.
Terus di sini adalah bubble-nya seperti ini. Saya belum ada tahu bubble-nya nih untuk ya biasalah untuk netral effect-nya kita. Terus di sini frame. Oke, kita nanti frame foto hero-nya seperti ini. Ini saya punya. Oke. Saya aktifkan saya karena saya udah dapat frame, saya aktifkan. Nanti frame-nya berubah. Pertambahan 3000. Background-nya seperti ini. Ini saya belum dapat background-nya seperti apa. Oke, saya belum dapat sama sekali background-nya. Ini. Oke. Ini yang tidak perlu. Oke. Ini apa ya? Kalau saya ada di game, saya pernah main di game Ragnarok. Jadi dia ini bisa kayak mati sendiri ya. Ada skillnya mati sendiri sih, itu juga ada. Ini, oh ini aura skill yang supaya pamannya kita mau pengen mati. Ah, seperti itu. Ini sama juga. Oh, ada auranya juga keluar. Terus sekarang track effect udah tadi, sekarang ini kamera udah ada. Setnya ini kita nanti bisa setnya seperti ini, set effectnya seperti ini. Ini untuk pipon bisa kita set ya di level 40. Ini pipon kita kalau di level 40 dia dapat ini nanti. Terus ini doll. Oke. Ini kostumnya seperti ini. Oke. Macam-macam di sini. Oke. Sekarang saya coba ke statnya. Activate skinnya yang pertama itu HP-nya 2400, stack 135. Oke, powernya 63.000 tadi. Oke. Ini belum ada rank, saya belum ada dapat rank sama sekali pun. Oke, kita keluar aja. Sekarang saya akan coba naikin skill sedikit di sini. Kita naikin skill apinya, kita upgrade dulu. Terus danger storm. Oke. Udah naik. Ini yang aktif ya. Skill pasifnya baru cuman satu ya yang aktifnya ya. Oke. Mounts. Oke, sekarang mounts-nya. Ini adalah perubahan mounts-nya. Nanti saya akan coba kayak apa sih. Sekarang kita start up. Oh, bukan mounts, ini adalah pet. Maaf, saya salah menyebutkannya. Nanti mountsnya, petnya seperti ini. Oke. Zombie. Luton pets. Tet speed. Oke, mantap kan? Witch. Little match ya, robot. Oke. Ini yang normal ya. Kalau yang eksklusifnya seperti ini, eksklusifnya kayak hiu ya. Terus feel firing, jing jing jingle jingle, kayak ya robot lah. Mad Hatter, ini saya belum dapat sama sekali. Pump picking sama snowball.
banyak sebenarnya macam-macamnya di sini adalah petnya. Ini kalau kita nanti kalau ini di level akhir ini ya mudah-mudahan kita dapat ya. Levelnya itu paling tinggi 260 620. Ini adalah yang dragon. Oke. Sekarang kita keluar aja. Saya belum dapat sama sekali. Terus ini elemen. Oke. Elemennya di sini kita akan coba dulu. Ini holy table. Table tablet. Oke lah. Table ke tablet ya. Sudah. Kita like. Oke, kita pindahin sini. Oke. Kita dulu. La transfer ke sini. Oke. Untuk statnya baru dapat attack-nya, sandernya attack-nya 24, sandernya 6. Oke, ini adalah ini untuk status bonusnya belum kita pakai sama sekali. Ini di levelnya reach-nya level 700. Ini bisa levelnya sampai 1000 ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba keluar ya. Nah, ini baru kita masuk ke gabung ke guild. Ini untuk pertama itu adalah Demon Slayer, dia udah rank pertama, kedua Love, 3 win. Lumayan. Sekarang kita coba gabung yang ini aja. Kita gabung ke udah full. Oh, 34. Oke, sini aja kita masuk Devil aja. Kita coba nanti ke yang lain. Ada di sini juga ada India loh, Brahma, Tartar. Blood. Belum ada sama sekali. Oke, Ether aja. Oke, sekarang ini active challenge. Kita coba ya. Karena saya gabung di guild, kita langsung active challenge-nya. Kita klaimnya ini ya, kalau kita belum bisa klaim. Oke. Nanti kita coba lagi ke eventnya. Oke, ini adalah guild boss. Terus kalau kita challenge, kita mendapatkan ini nih. Oke, sekarang kita coba ya challenge bossnya dulu ya. Untuk lawan boss ini level 3 level 90 cukup kesulitan karena kita tidak bisa melakukan party di sini. Ini saya masih melawan melawan guild bossnya. Mudah-mudahan saya bisa sampai selesai. Sekarang kita coba ya, kita naikin dulu Previous-nya. Oke. Ini biasa hariannya. Kita ambil dulu. Karena tadi saya belum ambilnya.
level packnya. Yes, kita keluar dulu. Oke. Level 90 saya belum ambil sama sekali. Oke. Victory, menang. Sekarang saya coba ke level pack-nya seperti apa. Kita lihat dulu di sini. Kita claim dulu. Lumayan nanti buat penambahan skill kecepatan larinya. Oke, claim, kita claim dulu semuanya. Dapat kostum hijau, nanti bisa kita jual. Oke, selesai. Keluar lagi. Oke, kita keluar. Assist-nya no assist request. Ini kalau kita mendapatkan gear, oke. Kita klaim. Oke, kita coba gunakan klaim lagi. Kita gunakan semuanya. Oke, ini untuk menaikin wings-nya ya. Kita gunakan dulu ini. Nanti kita naikin dulu. Sekarang kita upgrade wings-nya. Oke, coba saya lihat div-nya. Ini dia level baru level 5. Saya akan naikin. Dia skillnya kebuka? Tidak. Cukup. Wings-nya kita naikin lagi. Oke, sudah. Kita gunakan lagi. Sudah. Oke. Saya coba akan ke ancient gear-nya. Ini adalah untuk tadi dari bintang 1 ya. Level 10. Kalau ini kalung. Kita naikin aja senjatanya. Oke. Oke, udah naik level. Ini gearnya. Ini ya teman-teman, kalau gearnya T7 bintang 1, bintang 2. Ini weapon juga ada di sini. Kalungnya juga ada di sini. Kita coba short dulu. Salah, kalau enggak kita withdraw aja. Aduh, salah saya. Ya tidak apa-apalah. Nanti kita akan coba, ini adalah gear-nya. Nih, kita belum bisa dapatkan gear yang seperti ini. Ini gear-nya bagus banget. Kita coba quest sekali. Untuk kuda tunggangan saya belum, nanti belum bisa mengganti kuda tunggangannya. Kita langsung WN di mortal 10.
cukup langsung habis. Dia cuma sekali, kita langsung keluar aja. Sekarang kita coba oke, kita coba aja dulu ya. Mutan Zombie Boss. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang bagaimana cara mengganti kostum dan skillnya tadi juga. Terus saya membahas juga mounts-nya. Jadi buat teman, terima kasih banyak yang sudah menonton channel ini, walaupun agak sedikit panjang. Jadi saya mohon maaf karena pembahasannya agak lama. Jadi buat teman, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dan bagi yang teman-teman yang pengen di support channelnya, silakan teman-teman pengen di support channelnya, subscribe channel saya akan bantu subscribe balik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.